terima sepeda motor seorang pengemudi ojek daring diambil paksa oleh debt collector. Ratusan pengemudi ojek mendatangi kantor penyedia jasa layanan kredit di Hegarmanah, Setiabudi, Bandung, Jawa Barat. Bantuan, doi. Merapat, doi. Melawan, abon, melawan, doi. Coba merapat, coba merapat. Keributan diduga terjadi karena adanya penarikan kendaraan oleh debt collector, sementara pengemudi ojol yang kendaraannya hendak diambil tak terima. Keos, keos, bantuan, doi. Merapat, doi. Melawan, abon, melawan, doi. Para pengemudi ojek daring ingin meminta penjelasan dari pihak penyedia layanan kredit terkait pengambilan paksa motor seorang pengemudi ojek daring. Sempat terjadi perundingan di antara keduanya, tetapi tidak ada kesepakatan sehingga bentrokan terjadi. Pendemo kemudian mendatangi Mapolrestabes dan polisi kini menyelidiki kasus dengan meminta keterangan pengemudi ojol dan pihak kantor penyedia layanan jasa kredit. Sampai saat ini dari pihak kepolisian Polrestabes Bandung sudah mengamankan pelaku ataupun yang lainnya yang terluka dan sebagainya, dan alhamdulillah juga dari rekan-rekan kita semuanya dari Gojek-Gojek yang ada di wilayah Kota Bandung berkumpul di depan Mapo Polrestabes Bandung dalam keadaan tertib, ya.